Selamat datang kami ucapkan kepada tim penggerak PKK Desa Talawi Mudia beserta rombongan di tim penggerak PKK Kelurahan Banda Bue. Untuk selanjutnya kita acaranya kita mulai aja ya Bu. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita serahkan kepada MC kita untuk memandu acara kita hari ini. Bermain layangan di tanah padang, indah pupuk, majak sidian. Kami ucapkan selamat datang kepada tamu sekalian. Sungguh banyak kayu di rimbo, tapi pesarang si burung bondo. Sambil salam dari Ambo, salam kemuliaan agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya telah menemui kami dari Bank Sekolah Santo Resiko.
Kemudian juga dengan luangkan waktu untuk sampai hari kita, Pak. Di sini kami juga merasa terhormat karena ibu di sini sebenarnya cukup ramai juga menunggu kami di sini. Sebenarnya asli sampai selungkan Salinto. Mudah-mudahan nanti kita dalam pertemuan ini, kami dari Desa Talayang Mudik harap banyak kepada ibu-ibu rekan-rekan di sini memberikan nanti selainnya tetap pikiran, karena kita waktu penilaian kader prestasi kita provinsi, alhamdulillah ibu-ibu diberikan satu kehormatan juara satu. Jadi kami di sini pengen meniru yang terbaik untuk di Kera Boya. Dan juga kami minta maaf mungkin kena kedatangan kami ini kok mengaduh atau istilahnya menyita waktu ibu dan bapak, karena mungkin kalau ada pekerja bapak yang untuk lurus karena kami datang tentu ditinggalkan. Kami mohon maaf karena ini begitu, Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lurah sebagai pembina tim penggerak PKK Kelurahan Bandar Buek, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Bandar Buek beserta pengurus, ibu-ibu kader yang kami cintai sekelurahan Bandar Buek. Kemudian tak lupa pula yang terhormat kepada ketua tim kami yang hadir pada hari ini adalah Pak Desa sebagai pembina tim penggerak PKK Desa Talawi Mudik. Beliau merupakan ketua rombongan kami pada hari ini. Jadi kami yang hadir pada hari ini merupakan seluruh elemen dan aparat desa yang berpartisipasi dan mendukung kegiatan 10 program pokok PKK. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana beliau telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan studi tiru pada hari ini ke Kelurahan Bandar Buek. Dan tak lupa pula selawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami yang hadir merupakan paket lengkap Pak Lurah. Ini merupakan reward bagi Pak Desa karena bapak-bapak dan ibu-ibu ini merupakan yang mendukung kegiatan program 10 program pokok PKK di Desa Talawi Mudik. Kami dari tim penggerak PKK kota, kemudian perwakilan dari tim penggerak PKK kecamatan, desa, serta BPD, pendamping desa, kemudian PWS, penyuluh pertanian, Bundo Kandung, Karang Taruna, Pok Darwis, dan Pak Dusun se Desa Talawi Mudik. Jadi ini lengkap semuanya. Talawi Mudik, kamu Talawi Mudik kok enggak? Jadi seluruh yang terkait ini Pak Desa memberikan reward ini Bu. Kami mempromosikan produk lokal. Jadi makanya kami berwarna-warni pada hari ini. Jadi kalau baju batik nasional orang sudah kenal, Melati sudah kenal, tapi yang produk daerah kami berusaha mengenalkan di sini. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu kelurahan yang di Bandar Buek memesan baju ke daerah kami. Kemudian yang saya pakai ini merupakan tenun mesin. Nah ini lebih gampang dijangkau harganya ini Bu, kalau untuk seragam-seragam. Nah, bisa harga 150-an atas bawah ini. Kemudian yang dipakai oleh Pak Desa itu merupakan songket tenun tangan yang manual. Nah ini lebih mahal harganya ini. Jadi saya memilih yang lebih terjangkau, Pak Desa yang lebih mahalnya. Kemudian yang dipakai oleh ibu-ibu pengurus tim penggerak PKK desa, kecamatan, dan ibu kota juga, itu mempergunakan songket yang juga manual, bukan mesin. Jadi ini harganya juga agak lebih tinggi.
Nah, jadi itulah alasannya kenapa kami tidak memakai seragam. Kami menonjolkan produk lokal kami untuk sekalian promosi. Juga untuk sebelum kita menyampaikan tujuan kita ke sini, kami juga ingin menyampaikan sekalian juga promosi karena ini merupakan pesan dari Bapak Wali Kota, Bapak Pembina Tim Penggerak PKK Kota Sawalunto. Dimanapun kita berada, kami berusaha mempromosikan Kota Sawalunto. Jadi Sawalunto sudah diakui UNESCO, Bu, karena Sawalunto merupakan kota lama yang bersejarah peninggalan Belanda. Jadi kami mengajak Bapak Ibu semua untuk berobjek wisata ke Kota Sawalunto. Kami juga punya homestay di Kota Sawalunto untuk menginap lebih dari satu malam nantinya. Nah, jadi itu sekedar perkenalan. Nanti untuk lebih lanjut, Ibu bisa kontak kami untuk berkunjung ke Sawalunto. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, di sini tujuan dan maksud kami datang ke Kelurahan Bandar Bue ini, Kecamatan Lubuk Kilangan, merupakan studi tiru karena Bapak Ibu yang di sini merupakan terbaik satu di Paredi. Bersyukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bersilaturahmi, untuk bertemu di Aula TK Pembina. Selawat beriring salam tak lupa kita diakan pada arwah junjungan Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Talawi Mudia beserta rombongan semuanya, ya Bu ya, tergabung. Kalau disebut satu-satu agak panjang. Bapak Kepala Desa dan rombongan, terima kasih atas kedatangannya untuk bersilaturahmi dengan kami di sini di Kelurahan Bandar Bue, khususnya dengan tim penggerak PKK Kelurahan Bandar Bue. Dan ini merupakan suatu kehormatan bagi kami dapat dikunjungi dan dapat juga berkenalan dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata penghormatan dan kata-kata pujian kita tumpangkan kepada pembawa acara dan yang terlebih dahulu menyampaikan kata sambutan. Mohon maaf terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu tamu kami dari PKK Talawi Mudia Sawalunto, ya Pak, Kota Sawalunto. Iya. Jadi bukan Sawalunto si Junjong lagi ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf sebelumnya karena kami sendiri sebagai ketua PKK, nama saya Titin Naswandi. Pekerjaan sehari-hari sebagai guru SD, saya mengajar di kelas 6. Jadi untuk jam pada hari ini saya harus menyelesaikan tugas saya dulu separuhnya, baru setelah jam istirahat saya dapat izin ke sini. Jadi mohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Kemudian sedikit saya juga ingin tahu Ibu ya, Ibu Ketua Polja 1 Kota Sawalunto, Ibu Yani yang mana ya Ibu? Ibu Yani, oh Ibu Yani, terima kasih Ibu Yani. Ini aura-aura nih guru istri ini gak keluar ya Bu, ambil absen gitu ya. Polja 2 Sawalunto, Ibu Mega Diani. Oh Ibu Mega, terima kasih Ibu Mega. Kemudian ada lagi dari Polja 4, 3 orang itu. Kemudian Kepala Desa Bapak Samsir, ya Pak. Kemudian ada lagi dengan Ibu, ada BPD desanya 3 orang, ada PPL-nya Ibu Rahmawati Simatupang. Mana Ibu Rahmawatinya Ibu? Oh, Ibu Simatupang. Ini orang Medan ya, Bu? Koras, Bu. Kemudian Ibu Dewi, nah Ibu Dewi ini kita hanya lewat HP aja suaranya baru. Ibu Dewi, ya dari tadi salam kenal Ibu Dewi. Dan kepada pengurusnya PKK Talawi Mudia, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, kepada Bapak Kepala Desa juga, bahwa kita di sini adalah sharing bersama. Alhamdulillah
Di tahun 2023 kami ditunjuk untuk mewakili Kecamatan Lubuk Kilangan dalam lomba gerakan PKK tingkat Kota Padang. Dan pada saat itu kami di tingkat Kota Padang keluar menjadi juara satunya. Nah, berarti yang juara satu mewakili Kota Padang untuk ke tingkat provinsi. Nah, di sana mulai kami membenahi sedikit-sedikit. Di saat kita ditunjuk untuk lomba, Ibu, itu kita tidak mengelak. Kita ambil. Kenapa? Karena itu merupakan suatu kesempatan. Kesempatan bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui. Nah, ini kayaknya bukan kata sambutan ya, agak panjang sedikit. Iya. Jadi kita bercerita dulu ya, Bu. Ya, Pak. Kelebihannya, keunikan atau hal potensi yang ada di daerah kita, kita jadikan inovasi. Nah, itu Ibu. Jadi kita mulai dari sekretariat. Dari sekretariat kita ada sekretaris, itu Ibu Rahmawati. Kemudian ada Ibu Yuli, Ibu Tri Yuliani, mohon berdiri Ibu Tri Yuliani, kita sambil kenalan. Jadi di sini nanti kalau agak lehernya sedikit-sedikit, nanti Bu Risa bekuat kalau itu bersolut, ya Pak Bu. Kemudian Ibu Nur Afni Bendahara. Waalaikumsalam. Nah, kita berempat di sekretariat. Itu pekerjaannya sekretariat, mungkin Ibu-ibu sudah tahu. Nanti kita lebih lanjutnya bisa kita bagian surat-surat menyurat. Kegiatan mereka itu kita upload, Ibu. Kita upload. Ada apanya ya? YouTube-nya ya. Pokja 1. Ada YouTube-nya ya. Instagram-nya ada juga. Ada, Bu. Pokja 1 Bandar Bintang. Itulah yang dikatakannya pengelolaan di era digital. Maksudnya bagaimana kita mengarahkan pola asuh anak remaja era digital gitu. Di era sekarang ini gitu. Di era canggih saat kini, Bu. Supaya mereka juga tidak apa ya? Mereka tidak tergantung kepada ini. Pada yang benda segi persegi panjang ini, Bu. Jadi maka kita pada saat itu kita mengarahkan mereka ke sana supaya mereka itu tidak tergantung di HP-nya ini. Ada kelompok kue basah, ada lagi kelompok sayuran lokal. Ke Pasar Bandar Buwe ada sayuran lokalnya, kelompoknya. Kemudian lebih baik lagi kalau ibu-ibu punya sayuran yang dari hidroponik. Nah, itu satukan kelompoknya. Itu lebih bagus lagi itu. Di kami belum ada yang seperti itu. Pokja satu, ya punya satu. Kami lebih agak tertarik dengan posko Babe tadi. Iya, iya. Nah, jadi apa sih kegiatannya yang lebih ini untuk posko Babe ini? Yang diambil itukah sasarannya remaja kah atau lansia kah? Tapi rasanya tadi udah lansia udah ada ya. Lansia sekolah ada. Lansia. Jadi yang posko Babe ini apa aja? Mungkin itu. Oke, boleh Ibu Pokja 1 lebih melengkapi? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sih, Bu? Langsung aja ya, Bu ya. Kami di Pokja 1 yang program unggulannya Paredi. Di Pada Gue kita namakan Paredi Mantap, Ibu, Bu. Mantap itu artinya muda-mudi, anti narkoba dan tawuran, agama dan percaya agamis dan percaya diri. Yang mana anak-anak Paredi itu kita ambil dari anak-anak yang ikut bidik remaja tiap minggunya di masjid. Yaitu kami pas Babe itu, posko Paredi Babe kami letakkan di RW 4, RT 4, Kelurahan Bandar Buwe. Yang mana kegiatannya remaja ada yang gergaji, gerakan remaja gemar mengaji, terus basaba, Bu. Inovasi kami pertama basaba. Basaba itu artinya bakumpu sambil baraja. Nah, jadi anak-anak remaja itu ibu-ibu kami kumpulkan, kami bina, kami juga kerjasama dengan Babinsa, Babin Kapitnas, KUA dan kesehatan. Kalau tentang program khusus prioritas pengisah satu yaitu kisah keluarga sejahtera dan harmonis. Yang program prioritasnya Ibu, kalau program pokoknya ada dua. Yang pertama penghayatan pengapal Pancasila, yang kedua gotong royong. Nah, program prioritasnya yaitu kisah keluarga sejahtera dan harmonis.
yang mana kita kerjasama nantinya sama KUA dan kesehatan, orang kesehatan ya ibu-ibu. Yang kedua kegiatannya kiat keluarga Indonesia anti trafficking. Dan ketiga Kristen keluarga Indonesia anti narkoba. Nantinya kita bekerjasama Babinsa dan Babin Kaptipnas ibu. Ibu. Sedikit kami jelaskan kembali ya ibu di Pokja 1. Jadi kita kan ada punya program kita itu program pokok, program prioritas, kemudian ada inovasi, kan begitu. Program pokok kita itu kan setiap hari kita kerjakan. Nah program prioritas kita mana yang menjadi prioritas kita pada tahun ini? Gitu. Nah yang inovasi itu yang lebih kita giatkan lagi di bagian mananya. Nah itulah tadi yang kami lebih giatkan apa-apa saja kami di Posko Babe itu. Di Posko Babe itu kami biasa kan dikumpulkan anak-anak remaja masjid situ. Yang paling banyak di situ itu yang paling rawan karena dia berada di pinggir jalan raya. Saya setiap harinya, setiap pertemuan, saya selalu meminta kepada ibu-ibu yang tadi. Yang pertama, hatinya PKK. Hatinya itu yang sebenarnya bukan halaman asri teratur indah. Bukan itu, Bu. Dan nyaman, bukan itu. Yang hatinya di sini itu di sini kita, di kalbunya kita. Itu yang kita mulai dulu. Jadi kami beritahukan kepada anggota kami seperti ini. Ibu-ibu, hidup kita itu kan sementara. Hidup kita itu sementara, ya. Jadi apakah sholat kita, puasa kita, baca Al-Quran kita, apakah itu yang nanti bisa kita ukur? Kan tidak, nggak bisa kita ukur. Nah jadi yang kita ukur itu apa, gitu kan? Yang coba setiap apa itu kita lakukan, saya kita ukur diri gini. Saya sudah berbuat baik belum ya, gitu loh. Saya sudah ada nggak ya perbuatan baik yang saya lakukan? Apa ya yang saya ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain, oleh keluarga orang lain, sekitar saya apa? Gitu. Jadi kalau kita bersamai semuanya Bu Dewi, itu akan mudah. Ya? Kalau untuk lomba, apakah nggak ada keluar? Bohong kalau tidak ada, tidak ada bohong. Kalau jujur saja. Dari kami semua sudah ada keluar uangnya Bu. Dari kantong-kantong masing-masing pengorbanannya luar biasa. Tetapi kami tidak memikirkan ke sana. Yang kami pikirkan kami tadi bekerja dengan hati gitu. Jadi kami bekerja dengan hati, kami yang kami harapkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya kini Bapak dan Ibu Dora, tidak usah sepanda, apa namanya? Sepanda pantai mencincang landasan kan jual itu pasti Ibu. Pasti, cuman kan ini saya pribadi katakan, kalau Allah sudah menyiapkan, kalau Allah sudah berkehendak, pasti Allah menyediakan. Yang harta itu yang diberikan kepada kita itu kan titipan Allah. Allah inginnya kita keluarkan melalui ini. Ya pasti akan keluar. Awak tahan mana Bu Dewi, gak akan bisa. Jadi memang hatinya dulu Bu. Pokja satu kalau sekretariat di bagian barek. Bagian ke bagian karena contohnya Bu ya. Jadi kita bahu membahu semuanya jalan Bu. Kemudian dari ketulusan kita itulah masyarakat yang lainnya ikut. Mencari awaklah tajun, yang lainnya tajun Bu. Bu kami tidak punya uang, ada apa? Apa bantunya Pak RT, Pak RW, bantu kami. Kita tunjukkan dulu, kita jalan dulu, nanti orang melihat kita baru. Jadi yang PKK itu masyarakat, sebenarnya kita semua itu masyarakat. Kita semua itu masyarakat itu semuanya PKK. Yang di kelurahan ini adalah tim penggerak, yang PPK tadi tim penggerak. Nah anggotanya itu tidak ada PNS, dari masyarakat di kelurahan itu. Berarti itu dari desa, talang kemudian semuanya. Tidak, murni dari masyarakat semua. Iya, tidak ada. Tidak ada yang bekerja di kelurahan itu, tidak ada. Hanya, ya, hanya penasehatnya saja. Penasehat itu kan menasehati bisa kerajaan juga, Pak. Jadi saya sendiri karena mungkin kebetulan, tapi ada teman-teman rekan-rekan yang lain itu tidak. Murni rumah tangga, murni dari masyarakat. Terima kasih.
Kota Padang ya Bu ya.